And on my left, Jelang Fajar, Jawa Timur. Tadi apa lebih main? Jelang Fajar usul. Biasanya apa lebih sini? Oh, kita juga udah tahu kelemahan kelebihannya. Jadi main lepas aja sih. Berikutnya di lapangan 2, pertandingan final ganda putra putri Isyana Sabrina dan Renjani Dinara Jawa Tengah berhadapan dengan Berkaya Anindya Wardana dan Marisa Kristina Jawa Tengah. Kedua pasangan yang ini dipimpin wasit Juki Pramono dan Hakim Servis apapun itu sih, kita juga lakuinnya terbaik aja sih. Saran dari pelatih sama Bibi Jarum ya kita laksanain aja. Tapi kalian sendiri selama debut di turnamen ini ngerasa cocok di lapangan atau gimana pertandingannya? Masih belum sih, kadang masih miss-miss di pola-polanya. Masih banyak kesalahan yang apa? Belum bisa balikin ya dari pola single, double, ke mix, terutama dari saya sih yang kelasnya. Jadi masih banyak harus banyak latihan lagi. Kalau buat itu ada terus double kalau untuk single kayaknya udah fix sih. Kalau untuk ninggalin singlenya udah fix. Cuman kalau untuk double apa mixnya kita belum paham ya. Karena kan kalau double juga belum tahu kamera siapa. Kalau mixnya kan mungkin ada kamera. Cuman belum tahu sih pastinya ke tahun depannya turnamen apa disarankan seperti apa. Nah, pertama untuk pisahkan kita ini kita ada mau apa gitu. Sebelumnya atau enggak ada sih. Jadi memang keputusannya itu memang keputusan bersama juga. Ya kita apa ya? Yang melihat dari 6 bulan pertandingan terakhir kita nyoba dari situ kan terus juga kebetulan pertandingan juga kan cuma babak 1 babak 2 jadi kayak udahlah memang udah waktunya kali. Jadi dari bulan sendiri yang ya kita berdua diskus. Three love. Kan sebelumnya partner sama Jordan udah pengalaman di mix, sementara sekarang partner Bobby kan Bobby juga baru ya di mix, terus lebih muda juga. Jadi sekarang Mel ini yang ngebimbing istilahnya. Itu bedanya apa Mel di lapangan gimana? Lebih susah sih kayaknya, apalagi kan ini dari single ya. Dari single ke double kan juga polanya juga gak gampang. Masih banyak buangan-buangan dia yang salah juga. Jadi harus ya banyak belajar juga sih. Yang paling tantangannya yang paling besar apa? Dari Jordan pindah ke Bobby. Ya tantangan paling besar adalah mulai dari bawah lagi ya. Harus ngerintis lagi, harus berjuang lagi, harus ekstra kerja keras lagi gitu sih. Sama lebih belajar untuk ngomong. Oke. Kedepannya tuh ada target ya dari kalian? Kan tadi katanya belum ada instruksi apa, turnamen atau apa ya. Tapi kalau kalian sendiri ada target kan? Misalnya pengen masuk berapa besar atau misalnya juara di level-level yang ya, baru? Bertahap sih mbak. Pasti target ada kalau misalnya masih dikasih kesempatan ya bertahap aja dari bawah dulu ngerintis pelan-pelan aja. Tapi nyangka gak ini benar ke Jurnas ini? Nothing tulus aja sih, target pasti juara ya mbak, cuma ya lebih ke nothing tulus. Kayak ya udah jalan aja. Jadi masih ada keinginan untuk kembali ke Pelatnas? No comment sih kalau itu ya nggak tahu nggak bisa jawab mbak. Itu enggak dewasa enggak Berarti kategori usianya ya berarti ya. Oke, gitu aja kesan-kesannya apa menang gelar ini? Oh ya tadi aku telat sorry. Apa ya? Menutup tahun ya, 2023 ya, dengan gelar ini. Oke lah. Apa ya? Ya memang targetnya juara mbak ya. Alhamdulillah bersyukur bisa tercapai sama ya penutup tahun. Dari Bobby sendiri? Ya bersyukur ya udah bisa juara di sini. Cuman belum sampai bagus banget lah kalau juara di sini kan karena masih di Indonesia ya. Dan targetnya kita kan juga sampai ke dunia. Jadi masih banyak yang perlu dipelajarin. Jadi ya tetap semangat aja sih buat latihannya sama mau berjuang lebih. Service over 2-5. Oke, balik lagi guys.